Contoh kita review dulu untuk Alter Ego Aris, Potato Fanatic Octa Rosemary Badru. Tapi aku rasa Badru, kalau kita tengok macam sebelum-sebelum ni, Badru tak akan main lah. This is still a good team sebab dia orang pun dapat tukar playstyle dia orang untuk adapt dengan keadaan semasa. So bagi aku ini adalah satu team yang bagus. Cuma sekarang ni dekat PMSL, kau ada banyak team yang lagi power lah kan. So kalau kita tengok persembahan dia orang dekat PMGC pada waktu tu pun tak ada pun, dia orang dah mula struggle dah dekat PMGC kalau kita ingat. So bagi aku dia orang macam like an up and down punya team. So kalau memikirkan tu, aku still akan letak dia orang agak tinggi lah. Aku rasa dia orang still like A tier team punya caliber, if you ask me. Walaupun dia orang ada level of inconsistency daripada PMGC, dia orang tak konsisten sangat lepas masuk dalam PMPL, dia orang tiba-tiba macam okay, not bad, nombor 5 lah kan, which is not bad, and dia orang bermain di satu liga yang sangat keras. So bagi aku, I think it's worth fun to letak dia orang as A lah for now. Now next, kita cerita pasal Boom. Ini Boom ni ada yang lagi menarik, tapi dia orang pun menarik juga. Aku tak boleh nafikan yang at the other day kan, team Indonesia adalah team-team daripada Indonesia ni banyak yang powerhouse sangat. So walaupun Sunscreen dia letak macam dia punya power ranking semua team Indonesia dekat atas, aku susah nak nafikan. Walaupun it looks like macam oh, ini kroni ni, yalah, apa, orang Indonesia letak all team Indonesia dekat atas kan. Tapi honestly, aku tak boleh nafikan yang team Indonesia memang kuat. Yeah, dia pun ada track record yang sangat baik dekat C and all that kan. Boom ni, dia selain daripada dia ada the pressure of like dia nak menang, dia juga ada pressure of Void nak kejar dia orang kau-kau daripada belakang, betul-betul racing lah kan. And dia orang still boleh maintain walaupun dengan pressure macam tu. So aku tak boleh nafikan ya, They all dah proven. And pemain-pemain ni pun konsisten kan, pernah main dekat apa PMGC dan sebagainya. So susah kita nak nafikan Boom. Okay, so BTR, yang ini nama yang sangat legendary. So kali terakhir kita tengok diorang punya persembahan dekat PMPL is diorang tak sepadu, diorang nombor 6. Akan tetapi ini adalah BTR. BTR, of course, dia orang ada line up yang sangat padu. Dia ada Ryzen, dia ada Yuhai, and dia ada line up sangat stack. Dia ada Sata, Swavel, ini semua Terminator semua dekat dalam satu. So aku tak boleh nafikan yang dia orang sangat-sangat padu lah kan. But the thing about this star standard lineup is that, yelah, memang lineup star standard, tetapi kalau kalau tak ada keserasian pun menjadi masalah. Dan bukan aku nak cakap diorang tak ada keserasian, bukan macam tu. Cumanya kalau kita lihat daripada result dengan lineup ni, kita kena ketepikan BTR yang sebelum ni lah kan, yang ada Luxy semua, sebab yang itu adalah generasi sebelum ni. Tapi dengan result yang sekarang ni, diorang nombor 6. So dengan adanya result yang nombor 6, aku jadi macam okay. I mean, lineup is stacked, tapi the result tu aku expect like that kind of stacked lineup easily senang-senang top 3, tapi dia orang dapat nombor 6. So aku dah mula jadi macam okay, maybe kita perlu berikan dia orang lebih banyak masa. Tapi then again, the next masa, which is PMSL ni, adalah peringkat yang sangat tinggi. Adalah team-team yang sangat-sangat stack. So I'm not sure about diorang. But aku still suka sangat the line up bila diorang ambil Swavel apa benda semua lah kan. Aku rasa ini padu. So aku still tak boleh nak bagi diorang kurang daripada A. I would still give them a nice A dekat sini. Persija Evos, line up baru tapi tak berapa nak baru. Okay, sebab diorang ada 3 core player, Zaxi, Luxy, Microboy, yang memang dah lama main together. Persija Evos, walaupun of course budak-budak ni adalah budak BTR sebelum ni, diorang move kepada branding baru, which is Persija Evos, Zaxi, Luxy, Microboy. Ini adalah 3 core pemain. So dengan itu, melihatkan diorang punya
susah untuk aku tak bagi an A. Kan? Diorang line up yang sangat stack. Yes, diorang campur dengan Misery, which is teammate baru diorang. Dia dapat nombor 6. It feels like scenario yang lebih kurang dengan BTR, Red Villain. So, kepada Geeks Latte. So, this lineup, of course, diorang tak ada penukaran player. Diorang tak ada ambil loan mana-mana player and all that. However, disebabkan ini adalah peringkat PMSL, di mana banyak lagi team yang sangat-sangat padu. I don't know about this one. I don't know. Ni, I kind of think about ni. Sebab ini adalah perbandingan dengan team-team PMSL yang like, kalau dekat PMPR MY auto aku boleh letak S, tak ada isu kan. Tapi I don't know, this kind of scary. Aku kan nak thinking about ni, aku kan thinking about ni ataupun ni, either one. But anyway, about Sam 9, but aku suka dia orang punya the two signing. So the two signing yang dia orang letak Long dengan Loyu, I think it's great, it's amazing. The main lineup will be Adib Putra, Long dengan Loyu. Kalau dah ambil Long dengan Loyu tapi tak main dia orang as a main, I think is agak rugilah. And dalam format yang sekarang ni, elimination point adalah sangat-sangat penting. So, tapi the thing is that dia tak ada proven tournament result yet. So aku pun nak bagi tinggi pun aku tak susah. Nak bagi tinggi pun aku macam, we don't really have a solid achievement. So, but aku suka the new revamp lineup, which is aku rasa it fix a lot of the Umbria problem yang sebelum ni. So I would still give it a B. Kepada Secret, okay, so tak tukar apa-apa untuk Secret. So kita boleh terus kepada ni. Of course masa PMPL diorang punya persembahan tak adalah sangat. Tak ada kata tak adalah sangat, diorang mid table lah kan. New-ish punya lineup sikit. Aboy baru masuk and then Jumper coming back kepada the lineup. So aku tak boleh move. So aku rasa the best aku boleh bagi diorang is probably yang ni, and then the B. Nak harapkan Jumper seorang-seorang pun dia susah nak bawa ke top. But the role of Jumper pun plays a key role sebab dia IGL lah kan. Judo Alliance. Okay. So Flex masuk, Kenny masuk. Dua-dua pemain yang sangat padu. And dengan kemasukan Flex dengan Kenny, aku rasa it gives them lagi banyak potential. So I would give it a high B. 2000 years later. Okay, I think yang ni dah lebih kurang lock lah kot. Ada tak lagi yang kau rasa boleh didebatkan? Ataupun okay, we happy, this is locked.